Bu Fitri, ini sekarang lagi LDR nih sama suami. Seperti apa sih LDR-nya? Aduh, ya kalau alhamdulillah sih, yang berat tuh mungkin yang kemarin awal-awal banget itu berat, karena memang kayak masih baru pertama juga. Aku selama itu harus jauh dengan suami. Gitu. Tapi setelah kesini dengan Mas Hendra juga selalu memberikan kayak support, kamu harus kuat, terus juga jangan nangis, kayak gitu. Ya semoga dengan LDR ini juga lebih mendewasakan aku dengan Mas Hendra dalam berumah tangga juga. Karena kan kemarin-kemarin tuh kayaknya tuh aku tuh kan yang sangat paling manja ya gitu. Ya tinggal dikit aja udah ngeroeng. Tinggal dingin udah tantrum gitu. Ya tapi dengan adanya kita berjauhan kayak gini malah membuat aku juga semakin bisa lebih mandiri gitu. Mandiri di sini dalam artian kayak ngurusin kegiatan rumah tangga, mau nggak mau aku harus bisa aku jalanin sendiri kayak gitu. Selama ini kan aku udah tinggal tahu beres. Alhamdulillah dengan kemarin aku udah ketemu sama suami itu lebih menenangkan aku. Terus juga aku udah ngelihat Mas Hendra di sana emang ya serius dalam menjalani tugasnya. Jadi apa ya, lebih ikhlas. Tapi sebelumnya memberitahu nggak sih atau menginfokan dulu kalau mau bekerja di salah satu maskapai Oman? Iya, karena kan memang pertama kali daftar itu udah kita udah rembukan bareng kan, udah ngobrol bareng, dan aku salah satunya yang memang paling support Mas Hendra untuk ikut daftar, karena memang ini kan kayak cita-cita aku udah dari tahun 18 tahun yang lalu ya. Aku pengen Mas Hendra itu bisa gabung di maskapai Timur Tengah gitu. Dan aku bilang ini kesempatan yang sangat bagus yang Allah tunjukkan gitu, karena kemarin-kemarin kita udah beberapa kali daftar tapi syarat ketentuannya itu masih memberatkan lah untuk Mas Hendra gitu loh. Dan akhirnya setelah kemarin ini syarat ketentuannya itu sangat-sangat mudah banget, dan alhamdulillah dari mulai tes sampai kemarin akhirnya lisensinya keluar, lancar banget Masya Allah. Saking lancarnya itu license Mas Hendra itu keluar belum 24 jam. Jadi padahal di dalam sejarah di Oman pun gitu, di Oman Air pun itu untuk bikin license itu biasanya sampai seminggu atau ada hari lah, ini belum 24 jam udah jadi gitu. Makanya sampai dari pihak kantornya bilang ini sejarah gitu. Makanya Masya Allah, ya ini udah jalan Allah. Ada keinginan untuk pindah menyusul nggak sih? Kalau pindah menyusul sih belum ya. Bukan apa, soalnya aku masih banyak tanggung jawab di sini. Pertama orang tua aku, bapak juga udah sepuh, terus Man ini kan udah dengan keluarganya, dengan suaminya kan, sudah kan yang harus ngurusi bapak ibu kan aku kayak gitu di rumah. Bapak juga dalam kondisi yang kurang sehat kayak gitu. Mama mertua kan setelah kemarin stroke sampai sekarang kondisinya belum selesai. Jadi tanggung jawab aku sebenarnya lebih besar di sini, karena aku harus menjaga bapak ibu mertua. Ditambah lagi ada beberapa bisnis dan pekerjaan yang sedang kita rintis di sini kan. Jadi ya dengan aku mengikhlaskan Mas Hendra tugas di sana, itu berarti aku harus lebih kuat mentalnya. Kenapa? Karena selama ini kan aku selalu didampingi suami dalam menjalani semua kegiatan yang ada di sini. Sekarang ya aku udah ikhlas, kamu harus fokus di sana, benar-benar kamu gak usah mikir yang di Indonesia. Kamu doakan aku di sini biar kuat, jagain orang tua kita, jagain yang sudah kita rintis di sana. Berapa kayaknya
ada rasa haru? Ya pastilah. Kalau udah ngomongin orang tua itu pasti berat lah ya. Ya kan? Kayak mama tua gitu kan, beliau kan memang belum sehat full 100% dan masih nanyain kakak gimana, kapan pulang, kayak gitu aja kan, berat lah. Kan kemarin minimal seminggu sekali itu Mas Hendra pulang ke Sukabumi, nah ini kan lama kayak, dan aku harus jagain mama mertua, jadi gantian aku yang sebisa mungkin sebulan sekali, minim sebulan sekali itu aku harus ke Sukabumi. Ditambah sekarang bapak aku juga, ya namanya udah usia 82 tahun ya, udah gak semangat masih, cuma secara fisik kan ya udah berkurang lah, udah gak kayak waktu muda lagi. Jadi ya aku harus nemenin beliau, harus jagain. Berarti masa dilema gak sih kak, satu sisi pengen nemenin suami tapi satu sisi lain harus jagain orang tua. Aduh kalau orang tua masih. Kalau dilema, enggak, harus kuat. Ini kan udah jalan Tuhan yang buat kami gitu. Dan aku harus ikhlas, maksudnya gini, selama, kan aku anak bontot ya gitu. Selama aku hidup, itu mayoritas sangat dekat dengan orang tua aku. Paling lama, ibaratnya paling lama yang dekat itu kan aku. Masa ketika kami udah ibaratnya bisa mewujudkan cita-cita kami itu satu persatu, aku harus ninggalin orang tua, kayaknya kok sangat-sangat masih berat lah. Jadi makanya ditambah lagi dengan aku juga harus fokusnya ya support suami, belum juga menjalin program promil kayak gitu. Jadi intinya aku udah show must go on. Aku gak bisa ngatur kehendak Tuhan seperti apa kepada aku udah ngikutin aja. Pasti kalau memang Tuhan ingin mengintipkan omongan, pasti di saat yang tepat gitu. Aku pun kemarin udah berusaha ngoyo ya, udah ngoyo aku harus tes kesehatan ya, sekalian bikin resident card gitu kan, sekalian ke kliniknya yuk. Ternyata belum lama aku harus pindah ke Doha. Jadi akhirnya kayak ngulang lagi. Ternyata ya memang masih banyak lah kendalanya. Jadi aku berpikir, oh mungkin aku belum menitipkan momennya itu karena masih ada yang Tuhan inginkan dari kami. Kayak gitu, mungkin ya harus jagain orang tua dulu atau gimana. Makanya aku ikhlas aja. Kemarin juga sempat kita langsung ke suami di sana 3 minggu ya. Iya, jadi aku 2 minggu di Oman, 1 minggu di Qatar kayak gitu. Jadi harusnya aku tuh sampai selesai masa tinggalku tuh aku adanya di Oman kan, masih enak kan, 3 minggu aku masih bisa santai. Ternyata dadakan dari kantor schedule penempatannya dicepetin. Akhirnya mau nggak mau kita harus pindah ke sana. Padahal aku udah kemarin udah kayak nyiapin berkas-berkas untuk pembuatan resident card di Oman kan, seperti itu. Nah sekarang udah pindah negara lagi, jadi akhirnya waduh, untuk bisa ke Oman ya aku harus nunggu Mas Hendra ke Oman. Ini masih, inilah intinya, masih pindah-pindah dan masih mengabdi perusahaan. Sampai kapan Mas Hendra ditempatkan di Qatar? Paling lama berapa lama sih? Kalau LDR-nya, oh kontraknya kemarin, mungkin kontrak kerja. Oh kemarin hampir 2 bulan. Ya sebenarnya bukan waktu yang lama memang gitu. Tapi karena ini adalah hal yang baru buat aku, itu adalah yang berat buat aku. Dan karena aku sangat tergantung banget sama suami, jadi ini benar-benar hal yang berat.
karena ada saudara, terus juga orang tua yang selalu menguatkan aku, akhirnya semakin ringan, semakin mudah aja aku menjalani LDR. Jadi nanti ketemu lagi kapan? Mengabdi waktu lagi nih, yang pasti sih insya Allah di September. Tapi katanya Mas Hendra udah minta aku di Agustus, tapi mungkin daripada bolak-balik kayaknya di September, jadi 2 bulan lagi. Jadi kayaknya per 2 bulan. Dan Mas Hendra tuh baru ada cutinya itu di insya Allah di Desember. Kontraknya berapa sih? Hitungan kontrak kerjanya? Kalau untuk di Oman Airnya sendiri itu udah pegawai tetap. Oh. Jadi memang sudah akan sampai masa pensiunnya, kalau memang Mas Hendra mau pensiun di sana ya sampai masa pensiunnya seperti itu. Jadi ya sudah harus siap, intinya selamanya kami akan di sana seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, aku sih punya cita-cita ketika masa tuanya nanti, ketika Mas Hendra di akhir-akhir masa pensiun, aku ingin si Mas Hendra balik lagi ke sini. Kalau nyusul kita lihat nanti. Aku nggak mau bilang berjanji misalkan ya aku nyusul atau enggak. Pokoknya mengabdi kebutuhan dan memang takdir mengatakan seperti apa tentang kami berdua. Maksudnya apakah harus kesana atau gimana itu aku lihat nanti aja. Yang pasti kayak misalkan kayak persyaratan Presiden card, apa segala macam udah kita penuhin, tinggal eksekusinya nanti kita lihat. Tapi berat untuk meninggalkan orang tua ya? Kalau alasan yang paling berat adalah meninggalkan orang tua. Berat, karena memang bisa dibilang kayak keluarga itu memang kayak apa ya, deketnya orang tua itu sama aku. Karena aku anak bontot kan, jadi ya kayak tanggung jawab keluar rumah tangga ya ibaratnya di aku. Jadi kayak misalkan urusan apa kayak biaya hidup lah segala macam ya memang aku yang tanggung jawab untuk kedua orang tuaku dan mertua. Jadi ya harus ya itu sih paling berat. Tapi sudah ada konsultasi atau apa ya semacam diskusi nggak sih sama orang tua seumpamanya nanti ada rencana mau pindah ke Oman? Ya, gimana? Ibu sama bapak sih nggak larang ya aku untuk kesana ya, tapi kayak itu kayak berat sih ya kalau dilihat dari nada bicaranya itu. Nangku lah kalau aku dekonomi kayak gitu, aku emang orang tuanya kayak gitu kan, nyonggong, piye apa bibi apa Arab dia ajak piye gitu. Enggak, Bu, gitu. Ya, pokoknya bismillah kita jalanin aja sampai kemana nanti takdir membawa. Tapi kemarin pas kesana mungkin kualitasnya masih kualitas seru banget ya, kalau kemarin sih seru banget. Aku harus ngajarin dia masak. Aku harus ngajarin dia masak. Soalnya kan ditinggal sendiri kan ibaratnya kan dia ibaratnya ya udah kayak jomblo lagi, anak kosan bener anak kosan. Cara bikin nasi terus habis itu bikin balado telur kesukaannya dia, kayak kemarin aku juga posting di media sosialku tuh rame banget pada seru gitu kan ngeliatin ya, karena itu keseharian aku aja gitu, kayak bangun tidur aku beres-beres rumah kayak gitu, terus ngajarin kayak tempat-tempat kayak centong apa kayak gitu aja dia nggak tahu. Jadi aku harus kayak itu aku nelpon tuh, Bunda ini mana tempat centong, mana ini mana, aduh ya Allah itu di lemari sebelah situ ini. Jadi aku yang ngarahin nih ya kan, terus ini gimana cara bikin nasinya, gimana satu buku jari kan kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitulah. Jadi aku benar-benar ngajarin dia itu hidup mandiri, cara ala anak kosan ya gitu. Terus aku bilang,
kalau bikin balado telurnya jangan cuma satu dua, sekalian banyak, jadi disimpan di kulkas, nanti tinggal dipanasin gitu. Kemarin bikin pedesan ya. Emang nggak suka pedes ya? Dia nggak terlalu suka pedes, tapi kemarin katanya cabenya suruh semuain gitu kan, soalnya nanti takut nyisa kan kalau pulang ke Indo kan. Terus dia bilang, wow pedes, edian pedes, itu seru sih. Jadi membuat semakin berwarna. Jadi kayak, oh ya, apa ya, ada sesuatu yang baru yang harus kita kejar lagi. Jadi makin semangat. Alhamdulillah, iya, hal kecil. Ngomongin masalah apa, ini kan dia lagi itu. Dia baru landing nih. Sejam 2000. Tuh. Apa? Lagi landing di Darussalam, Tanzania. Wah, rutenya daerah regional sana, akhirnya kan main ke Tunisia, ke Lebanon. Jadi suatu hal yang baru lagi buat dia. Mungkin nanti ada rute ke Eropa, gitu-gitu. Ya, happy sih, hal-hal kecil. Kayak kemarin ngomongin apa sih? Oh, cara nyuci. Karena ada mesin cuci. Iya, tapi cara ininya kan, setupnya nyalain. Kemudian ini gimana nyalainnya gitu kan? Itu udah aku set up 15 menit gitu. Coba aku yang dryer ini, ya Allah bun, celanaku mengkeret semua. Hal-hal yang kayak gitu tuh lucu banget dia cerita. Ya ampun, celana jeansku ngesering semua gitu kan, kelamaan nyucinya. Ya kan aku bilang cukup 15 menit aja ya, kalau kelamaan nanti celanamu jadi legend. Kalau masalah ketunda, ya aku udah bilang kan ini qadarullah semuanya. Kalau secara keinginan pasti pengen secepatnya, dan kayak kemarin pun aku juga udah buru-buru kayak gitu, tapi mungkin sesuatu yang buru-buru itu juga nggak baik ya. Jadi akhirnya ya wes, aku bener-bener aku bilang, aku kayaknya nggak etis kalau bilang ini akhirnya ketunda gitu, berarti kan aku nyalahin keadaan, aku nyalahin Tuhan gitu kan. Jadi aku bener-bener ya udah jalanin aja. Manusia hanya bisa bikin planning. Kembali lagi, yang punya planning terbesar kan kuasa takdir. Ya, yang punya takdir kan gitu. Jadi aku nggak boleh ngomong kayak misalkan, oh berarti planningnya ketunda dong, kayak jahat banget sih. Berarti kan aku tidak percaya gitu, tidak meragukan yang Tuhan sudah berikan planning terbaik buat aku. Itu pun aja aku nggak boleh bertanya-tanya. Jadi benar-benar udah, ya alhamdulillah, semua harus ditanggapi dengan alhamdulillah. Aku udah capek-capek, udah bikin ini, udah planning ini, ternyata belum, harus alhamdulillah. Berarti memang mungkin Tuhan akan memberikan takdir yang mungkin ke depan sangat indah sekali buat aku, yang mungkin aku sekarang mungkin aku hanya mintanya satu, tapi ternyata Tuhan memberikan lebih banyak lagi yang kita tahu. Jadi apa sih, benar-benar momen ini benar-benar mendewasakan aku. Sumpamanya ketika berada dekat sama suami di Oman, terus tiba-tiba hamil. Iya. Nah, dan melahirkan di sana. Gimana nih? Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti kan anak aku ini aslinya Oman ya, ya. Gitu. Harus nama Arab. Nama Arab ya, boleh. Siapa ya, aku belum kepikiran sih. Nama Arab. Namanya Oman siapa gitu. Oh, iya. Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ya. Amin. Amin. Masya Allah. Ya, aku pun kalau emang seperti itu keadaannya, aku harus ikhlas.
karena ya kemarin setelah ketemu ya semakin hangat dong, semakin yes. Cepat. Oh iya dong. Balas dendam ya. Kerinduannya, kerinduannya. Oh iya, iya hajar ya, gitu kan. Abis nyuci, gitu kan.